السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوين تعالى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Masih di dalam kisah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kali ini akan membahas tentang bagaimana Sayyidah Fatimah dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwah hasanah, suri tauladan untuk diikuti oleh para wanita, terkhususnya dan umat Islam secara umum, khususnya untuk para wanita. Karena kalau dari segi laki-laki sudah menjadi jelas Rasulullah adalah uswah hasanah bagi mereka. Para laki-laki melihat Rasulullah secara jelas bagaimana kehidupan Rasulullah, perjalanan hidup. Untuk para wanita, mereka bisa melihat dengan jelas dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam katsiran ma ya'khudhuha bi adabi ahli al-bait liyaj'ala min ahli baitihi musulan atau masalan a'la fi zuhdi fi mata'il hayatid dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan kepada Sayyidah Fatimah adab yang harus dimiliki oleh ahlul bait agar mereka ahlul bait dijadikan contoh yang utama, permisalan yang paling tinggi di dalam zuhud terhadap hal-hal duniawi. Rasulullah sering menjelaskan dalam hadisnya bahwa dunia adalah mata, hanya sekedar barang yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kita dengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya tusawi indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syarbatama." Andai dunia itu di sisi Allah menyamai dengan satu sayap nyamuk, nilainya, kemuliaannya, keistimewaannya, niscaya orang-orang kafir tidak akan diberikan oleh Allah dari kenikmatannya walaupun hanya seteguk air. Andai dunia nilainya kalau dijual itu dengan harga satu sayap nyamuk, kira-kira sayap nyamuk itu ada nilainya enggak? Enggak bernilai sama sekali. Andai punya nilai dengan sayapnya nyamuk, itu orang kafir enggak akan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking hinanya, saking menyedihkannya nasibnya dunia. Sampai dari Sayyidina Ali mentalak dunia, tidak mau merasakan dunia. Dicontohkan oleh para keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah itu semua untuk menjadi contoh. Kadang kalau kita dikasih nasihat tanpa ada percontohan, kan kita ya opo sih gambarannya? Gimana sih cara mempraktekannya?
Tapi kalau sudah ada gambaran praktek dari orang yang ahli dalam bidangnya, maka kita merasa tenang. Seperti beberapa pekan yang lalu, atau mungkin sudah bulan ya, apa praktek jenazah. Kita diajarkan praktek jenazah menggunakan boneka ya. Kalau coba kita praktekkan secara manusia yang benar-benar sudah meninggal, lah baru kita merasa, oh ngene dadi ne. Kalau sebelumnya, apalagi hanya kitab tok, gambarno tok, yo pong ini, itu dibalik badannya disirap, kita masih gambaran, nggak ngelihat secara nyata. Tapi kalau sudah ngelihat secara nyata, oh seperti ini. Lah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diinginkan oleh Nabi untuk menjadi contoh, khususnya dalam masalah zuhud. Apa itu zuhud? Tidak ada cinta dunia di dalam hatinya. Kalau para ulama itu mentafsirkan zuhud dengan tiga hurufnya, zuhdun, za, ha, dal, ya, zina, hawa, dunia. Ini semuanya ditinggalkan. Tidak mencintai hiasan, tidak mengikuti hawa nafsu, dan juga tidak mau menikmati dunia. Karena mereka melihat kehidupan yang abadi adalah akhirat. Keluarga Nabi diinginkan oleh Nabi untuk menjadi contoh di dalam zuhud. Makanya kalau kita lihat kisah para ulama dari Ahlul Bait dari zaman dulu, mulai dari kakek mereka Sayyidina Ali bin Abi Thalib, turun temurun sampai di zaman sekarang, masih banyak dari Ahlul Bait yang mereka zuhud. Bukan berarti mereka miskin. Yang perlu kita garis bawahi, orang zuhud itu belum tentu miskin. Bisa jadi dia kaya raya tapi dia zuhud. Beberapa tahun atau mungkin puluhan tahun yang lalu, Al-Habib Ali bin Ja'far bin Ahmad Al-Idrus yang tinggal di Malaysia, beliau itu kalau mau menjadi orang kaya raya bisa, karena yang datang itu sering ingin memberi, tapi semuanya ditolak. Hidup dengan sederhana, rumahnya itu kalau di Malaysia saat itu gak layak seorang ulama besar, seorang wali Allah, rumahnya sangat-sangat sederhana. Ini diantara contoh orang yang zuhud. Dan banyak dari mereka yang melakukan hal serupa. Dunia datang berbondong-bondong menginginkan untuk dimilikinya, tapi mereka karena mengemban amanat untuk menjadi contoh bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menolaknya. Jadi dunia tidak ada di hatinya sama sekali. Misal punya miliaran atau bahkan triliunan, dalam sehari hilang, gak sama sekali bergerak dalam hatinya. Sama, kenapa? Memang tidak ada dalam hatinya. Uang itu hanya fil jeb, la fil galeb. Hanya ada di saku, hanya ada di ATM, tapi tidak ada di hati mereka. Sehingga hilang sekejap pun gak berubah. Coba kita, di ATM punya 5 juta, hilang dadak. 5 juta tok mean. Bingung kayak kehilangan MMan. Kenapa? Kita cinta dunia. Hati kita masih terisi dunia. Kok 5 juta? Nyesak 1.000 hilang, bingungnya telung dino, petang dino. Nyesele ku tahun-tahunan. Pemane pas wae butuh. Ya Allah. Ya. Karena kita masih cinta dunia, bukan masih ya, memang cinta dunia. Dan itu harus kita hilangkan sebagaimana keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Lah, Rasulullah itu sangat ingin Sayyidah Fatimah untuk menjadi contoh zuhud dalam kehidupan dunia. Sehingga diriwayatkan, diajarkan oleh Rasulullah pendidikan yang sangat luar biasa. Diriwayatkan oleh Tsauban, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, qal dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Fatimah. Pernah Rasulullah itu masuk ke rumah Sayyidah Fatimah. Wa ana ma'ahu, katanya Tsauban, aku bersamanya. Wa qad akhadhat min 'unuqiha silsilatan min dhahab. Sayyidah Fatimah memakai di lehernya
kalung yang terbuat dari emas. Ilmu fikih, perempuan pakai emas itu boleh, halal. Jelas riwayatnya dalam, yang penting tidak berlebihan. Yang penting tidak berlebihan, halal. Kalau berlebihan itu masuk hitungan zakat. Kalau berlebihan, misal kalung itu botolnya 5 gram, iki nggae 50 gram. Sampai gulune ngene ya. Antepan. Lah itu yang 45 gram masuk hitungan zakat nanti. Kalau yang 5 gram enggak. Kenapa? Ini enggak mubah, enggak diperbolehkan dalam syariah. Enggak diperbolehkan. Yang penting tidak berlebihan. Kemudian Sayyidah Fatimah kepada Rasulullah, karena Rasulullah enggak senang seperti itu. Enggak senang anaknya berhias, enggak senang. Hadhihi ahdaha Abu Hasan. Ini dikasih oleh suamiku Sayyidina Ali. Bukan keinginannya Sayyidah Fatimah loh ya. Ini keinginannya Sayyidina Ali. Sayyidah Fatimah pakai perhiasan itu hadiah. Hadiah dari suami. Yang nyenang suami itu kan ibadah. Pakai emas. Lah Rasulullah kalau melihat seperti itu enggak senang. Enggak senang sama sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya Fatimah ayasurruki an yakulun nas hadi Fatimah binti Muhammad wa fi jidha silsilah minar. Wahai Fatimah, apakah kamu senang kalau orang itu ngomong ini Fatimah binti Muhammad, di lehernya itu ada kalung emasnya? Maksudnya seperti ini. Loh itu loh, Fatimah binti Muhammad pakai kalung, masa kita enggak pakai kalung? Senang kamu seperti itu? Dijadikan contoh untuk yang buruk, bukan yang baik. Rasulullah enggak mau. Sehingga Rasulullah kepinginnya itu menjadi contoh yang baik dalam kehidupan dunia, zuhudnya dan yang lain sebagainya. Enggak kepingin Sayyidah Fatimah, loh Sauban kok tahu? Berarti terbuka enggak? Itu Sauban menceritakan karena Rasulullah memberitahu Sauban. Bukan ditunjukkan, iki lah aku gawe. Kok wong wedok saiki ya dibuka kelambine ya diduduk-dudukno dipamer-pamerno kayak lemper basi ya. Enggak tahu Bang, cuma karena dapat cerita dari Rasulullah tahu kalau kalung pakai kalung dari emas. Sehingga Rasulullah ngomong, "Apakah kamu senang orang itu mengatakan, 'Tuh Fatimah binti Muhammad pakai emas, pakai kalung emas.'" Jadi contoh kalau berhias. Kalau berhias hanya sekedar wajahnya biar berseri-seri, ayu kayak bojone enggak apa-apa. Ini pakai perhiasan seakan-akan orang yang kaya raya, menunjukkan menikmati duniawi. Keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar dari rumahnya, enggak mau lama-lama, padahal kita ketahui di pertemuan sebelumnya. Rasulullah itu senang duduk lama dengan Sayyidah Fatimah. Tapi ketika melihat Sayyidah Fatimah pakai kalung emas, langsung keluar Rasulullah. Enggak betah. Ketika Rasulullah keluar, Sayyidah Fatimah merasa kok beda ini, enggak enak kabeh. Akhirnya apa? Kalung tadi yang terbuat dari emas dijual, dibuat membeli budak dan dimerdekakan. Fasyarat bisilsilah ghulaman fa'ataqathu. Dimerdekakan. Setelah tahu Nabi memerdekakan budak dengan kalung tadi, katanya Nabi, alhamdulillahilladzi najja Fatimata minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah daripada api neraka. Padahal pakai kalung itu enggak dosa. Pakai kalung itu enggak haram. Boleh. Dan Nabi tidak melarang kepada para sahabat yang lain dari para wanita. Pernah saat itu Rasulullah menawarkan siapa yang mau sodako, ada yang melempar anting, ada yang melempar bingel ya, ada yang melempar kalung yang semuanya terbuat dari emas untuk disedekahkan dari para wanita. Nah itu juga menjadi dalil kalau pakai anting itu boleh. Kan Imam Ghazali menyatakan dalam Ihya haram, tapi beliau ngasih keluasan. Kalau ada dalil yang memperbolehkan berarti boleh. Dalam Ihya disebutkan demikian. Kalau ada dalil yang memperbolehkan berarti boleh. Tapi karena beliau enggak mendapatkan dalil itu, beliau menyatakan haram karena apa? Ta'zim. Lah ini di antara yang dikeluarkan anting, kalung dan yang sebagainya. Nabi enggak, loh sapa sing gawe iki? Berarti kan enggak ada larangan. Itu berarti perbuatan mubah. Tapi kenapa kok Rasulullah mengatakan alhamdulillahilladzi najja Fatimah minan nar? Karena kalau
Sayyidah Fatimah tetap menggunakannya. Akhirnya ditiru oleh orang-orang setelah Sayyidah Fatimah. Ditiru. Kalau orang niru itu biasanya enggak podo plek, ditambahi. Kalau masalah-masalah seperti itu. Ya, lek ibadah dikurangi. Lek masalah ibadah, salat, oh Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malamnya 1000 rakaat. Kita podo penambahi. Rong rakaat alhamdulillah ya. 2 rakaat itu sudah. Tapi kalau masalah rumah, oh itu rumahnya mewah. Luwe mewah. Duduk ni sore atau podo duduk, luwe mewah. Kalau masalah duniawi gak gelem ngikuti tapi kepinginnya lebih mewah. Lah orang itu kalau melihat Sayyidah Fatimah seperti itu, mereka akan berbuat yang sama atau bahkan lebih. Terus semakin lama semakin lebih. Ya iki kan akeh. Lehernya 20 gram, 50 gram. Tangannya mulai sikut sampai apa pergelangan. Cincin full. Sak jari 5. Ya, sampai genggam enggak iso. Ngene tok tangane. Kakek cincin ya. Itu padahal Sayyidah Fatimah make hanya sebentar. Ndani oleh wis Sayyidah Fatimah biyen gawene langsung terusan. Wah. Iso-iso sak awake kabeh penuh dengan emas ya. Lek iso kulite ditempeli emas. Karena itu Rasulullah mengatakan alhamdulillahilladzi najja Fatimah minan nar. Kenapa? Menjadi penyebab orang-orang akan mengikutinya kalau tetap seperti itu, sehingga tidak menjadi penyebab Rasulullah bahagia senang. Hadis Sayyidah Fatimah az-Zahra wa hiya akram min an tadulla 'alaiha surut yakfiha itra kauniha ibnati Sayyidina Muhammad wa zawjat Sayyidina Ali wa Sayyidina al-Aziz Sayyidina al-Azimain Hasan Husain wa sayyidina sa'il alamin wa habin nas ila sayyidina Muhammad ila abiha sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah Sayyidah Fatimah Zahra. Beliau adalah orang yang paling tepat untuk dijadikan contoh. Dan cukup sebagai kemuliaan bagi beliau adalah beliau menjadi putrinya Rasulullah sebaik-baik makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, istri Sayyidina Ali, pemimpin di dunia dan di akhirat, ibunda, 2 cucu yang mulia, yang agung, dan pemimpin para pemuda di surga, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan beliau juga menjadi pemimpin para wanita di seluruh alam semesta. Beliau juga adalah orang yang paling dicintai oleh ayahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan An Anas radhiyallahu anhu qala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah merasa berat, yang merasakan sakit saat hendak wafat, Rasulullah sumpek terlihat di wajahnya, resah terlihat di wajahnya, sehingga Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan wa karba abatah, alangkah sedihnya ayahku, alangkah susahnya ayahku melihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Karena terlihat dari wajahnya sumpek, Sayyidah Fatimah mengatakan demikian. Katanya Rasulullah, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, tidak ada kesedihan setelah hari ini untuk ayahmu. Karena terlihat sumpeknya sebelum mendapatkan kabar dari malaikat Jibril. Karena Rasulullah mengatakan man li ummati ba'di, man li ummati ba'di, siapa yang akan mengasuh umatku setelahku, siapa yang akan menjaga umatku setelahku. Terlihat wajah sedih sehingga Sayyidah Fatimah mengatakan itu. Ketika mendapatkan kabar dari malaikat Jibril, laisa li abika karbun ba'dal yaum, enggak ada kesusahan, kesedihan, kebingungan setelah hari ini untuk ayahmu. Mengapa? Karena Allah sudah berjanji untuk menjaga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata, ketika Rasulullah wafat, galat beliau mengatakan, ya abatah ila Jibril nan'ah. Falamma dufina, galat Fatimah, atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidah Fatimah mengatakan, wahai ayahku, kita kepada Jibril mengucapkan selamat tinggal.
wis karena malaikat Jibril lagi. Biasanya malaikat Jibril datang ke Rasulullah, malaikat Jibril sudah enggak datang lagi. Rasulullah sudah wafat. Falamma dufina, ketika Rasulullah dimakamkan, Sayyidah Fatimah mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian nyaman kalian meletakkan debu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan berarti enggak kepingin dikubur ya. Tapi merasa kayak ada berat dalam diri Sayyidah Fatimah. Tapi terpaksa karena sudah meninggal, mau enggak mau harus dimakamkan, dan itu adalah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidah Fatimah masih merasa berat. Padahal Sayyidah Fatimah sudah senang sebelumnya. Sudah bahagia sebelumnya ketika dibisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau yang akan nututi Rasulullah pertama dari keluarganya adalah Sayyidah Fatimah. Dan berjarak 6 bulan dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafatlah Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Nah, ini bisa kita gambarkan, ini satu bentuk pendidikan Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Dan Rasulullah sudah mengingatkan sebetulnya. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, ad-dunya mata. Dunia itu adalah hanya sekedar barang. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Sebaik-baik barang yang ada di dunia adalah perempuan yang shalihah. Perempuan yang baik, perempuan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para aulia dari para wanita, mereka sangat meneladani Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Gak memiliki perhiasan yang mewah-mewah. Karena apa? Mereka menjadi perhiasan di dunia. Kalau emas, berapapun banyaknya, berapapun harga per gramnya, itu masih bisa dibeli. Tapi almar atau sholihah gak bisa dibeli. Perlu dengan pendidikan yang sangat luar biasa, mengorbankan waktu dan harta untuk mendidik seorang wanita yang sholihah. Gak terus tiba-tiba anak itu dilahirkan jadi anak sholihah, perempuan sholihah, gak bisa. Pasti harus dengan pendidikan yang ekstra. Kalau laki-laki masih mending, masih muda. Tapi perempuan sangat sulit. Karena apa? Digambarkan Rasulullah seperti tulang yang apa, bengkong. Kalau diluruskan kasar patah, gak diluruskan itu tetap bengkong. Mau gak mau harus diluruskan pelan-pelan, harus lembut. Pendidikan yang rapi, yang baik. Dengan keadaan zaman apalagi yang seperti ini, sulit. Mencoba wis praktek no. Istri kita gak usah ditukokno pakaian, gak usah ditukokno perhiasan. Wis cukup makan setiap hari. Kalaupun pakaian hanya wajibnya aja setahun dua kali, sebagaimana syariat Islam. Tukokno kelambi setahun mek piloro tok. Ayo, mantenan yo isiku gawin ya. Nimatono apa sing ono? Coba. Kira-kira kupingi kuat apa ndak ngrungokno ngomel ya. Pemane ngriyo gak ditukokno. Kan wajibnya dua kali setahun. Gak harus hari raya kan? Ayo coba tukokno yo. Riyo gak nganyari. Rasakno mari ngono kuping. Apalagi dulure atau misanan-misanane anyar-anyaran kabeh. Gak anyar dhewe. Wah. Kamari ngomongi. Ibunda Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Itu pakaian yang dipakai saat wafat. Pakaian yang dipakai saat wafat itu adalah pakaian yang diberikan oleh suaminya dari zaman nikah. Bayang no wis, Habib Ali Masyhur itu usianya saat wafat 80 lebih. Jadi baju itu usianya 80 tahun lebih. Enggak ada di tangannya, lehernya, jari jemarinya perhiasan sama sekali. Dari menikah sampai wafat. Bisa kita bayangkan model istri zaman sekarang iso kayak ngono. Wah, beruntung kita. Insyaallah gak kepingin rabi maneh dalam bojo kayak ngono ya. Oh, gak nyusah noplas, gak kepingin tuku emas, gak kepingin tuku pakaian. Baju dari zaman nikah sampai wafat ya wis iku. Gak pernah minta ke suaminya, apalagi minta ke anaknya.
Biasanya kan anak itu kepingin bahagiakan orang tua, nggak pernah minta sama sekali. Ya wis, baju itu yang dipakai oleh, yang dikasih oleh suaminya, ya itu yang dipakai. Kalau dikasih anaknya, dikasihkan orang lain. Istri solihah. Nah, itu harus kita ajarkan kepada keluarga kita. Bagaimana Sayyidah Fatimah yang diikuti oleh para aulia dari para wanita dari zaman ke zaman sampai di zaman yang sebelum kita. Kita ajarkan, kita didik. Kalau didik istri usara wis. Sementing sekarang itu didik anak wis. Wis bojo iki pokoke diajari aja sampai maksiat, aja sampai melanggar syariat, wis cukup. Ya, tapi anak kita didik. Khususnya yang punya anak perempuan, kita didik anak kita ini untuk mengikuti mereka Sayyidah Fatimah Az-Zahra seperti ibunda Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Di antaranya itu, di antara mereka banyak perempuan seperti itu di zaman sebelum kita, banyak di antaranya seperti itu, mengarungi kehidupan dunia dengan apa adanya yang dimiliki oleh suaminya, enggak minta enggak nuntut. Yo siki. Siki dilakoni iki yang disyukuri. Kita didik anak-anak kita seperti itu. Jadi nanti ke suaminya sing dadi bojone seneng. Iya. Bojone sing dadi bojone seneng. Lolak nyeneng no wong liya, awak dhewe iki susah. Ya, kalau kita mau merubah anak kita menjadi baik, lakukan. Lek gak ya wis jarno anakmu kaya bojomu. Kon dhewe ngrasakno bojomu kaya ngono, sumpek bebel ya. Kan ngono ya. Aku gak iso ado mbek ibu metu ngono langsung loro wis ya berhari-hari gak kalapo-lapo mulai waras sembuh to total. Itu karena gak mendapatkan pendidikan seperti ini. Ayo yang punya anak perempuan ini didik seperti itu, nurut sama suami. Kalau istri anak kita seperti itu, yang masuk surga itu kita, bukan suaminya. Yang masuk surga adalah kita. Yang untung itu sebetulnya kita, tapi bukan untung duniawi, tapi untung ukhrawi. Karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang mengikuti Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, khususnya yang perempuan, menjadi anak-anak yang salihah, yang berbakti kepada kedua orang tua, dan akan menjadi istri yang salihah bagi suaminya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.